Sebuah rekor. Dan pada hari ini Museum Rekor Dunia Indonesia, mohon izin Bupati, akan memberikan bukan rekor Indonesia tapi sebagai rekor dunia. Mohon berharap agar seluruh budaya lokal khas dari Purwakarta terus diangkat agar menjadi ikon-ikon baru dan diharapkan bisa meningkatkan pariwisata di pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dan oleh karena itu, izinkan saya mewakili dari manajemen memberikan piagam penghargaan. Piagam penghargaan rekor dunia atas rekor pawai tumpeng awuk terbanyak dengan bangga dianugerahkan kepada Bupati Purwakarta Ambu Ana Ratna Mustika. Terbanyak di dunia, bukan hanya rekor Indonesia saja tapi dunia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dino dari Museum Rekor Dunia Indonesia yang telah menyampaikan penghargaan kepada Bupati Purwakarta. Betul. Dan pada malam hari ini, betul, merupakan pengunjung acara, ya, dari rangkaian hari ulang tahun Purwakarta ke-188 dan Kabupaten Purwakarta ke-51 dan juga betul, Festival Budaya Pohaci dan pemecahan rekor MURI Pawai Awu dengan peserta terbanyak. Sangat luar biasa sekali, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu suksesnya acara pada malam hari ini. Terima dan kasih juga, banyak ya semuanya ya. Ya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Kabupaten Purwakarta, juga para pejabat yang hadir di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Akhirnya, saya Jamal Agustian Syarif dan saya Aldi Zulfikar pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua warga masyarakat Purwakarta dan sampai jumpa di Festival Hari Ulang Tahun Purwakarta tahun depan. Ya, dadah. Selamat malam, Sampurasun. Dan sebagai pengunjung dari seluruh rangkaian ini, kami persilakan kepada Bupati Purwakarta, Forkopimda, betul, dan juga seluruh hadirin dan tamu undangan untuk mengabadikan momen bahagia pada malam hari ini. Mas, boleh mundur. Oh,
yaitu Festival Budaya Pohaci. Dan nanti ini dengan sekarang AU, alhamdulillah kita pemerintah daerah akan menerima dari Museum Rekor Unik Indonesia. AU terbanyak ya, terbanyak bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Saya mengucapkan atas nama Bupati, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan acara pada hari ini. Mudah-mudahan pada acara ini memberi manfaat yang banyak, khususnya bagi pariwisata Kabupaten Purwakarta yang berbasis kuliner maupun pariwisata yang lainnya, dan mudah-mudahan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta, terutama yang berkaitan kegiatan atau produk UMKM. Kemudian kita pertahankan untuk bidang pertanian dan pesisir. Total rekornya berapa, Bu? Tadi kurang lebih 5.600. Tujuannya siapa sih, Bu? Tujuannya makna dari AU ini, Bu. Nah, ini kan makna AU ini makanan tradisional. Sampai hari ini itu masih diproses melalui cara yang tradisional. Ada alat yang teknologi yang bisa menggantikan proses pembuatan AU itu sendiri. Nah, AU ini juga merupakan makanan khas yang sumber bahan utamanya yaitu dari beras. Beras berarti dari padi, dari adanya di pasaran. Itulah yang kemudian kita angkat bahwa hari ini di Purwakarta banyak sekali lahan kesalahan yang sudah beralih fungsi. Dan kita prihatin, dan kemudian juga mudah-mudahan ditambah lagi dengan dampak kekeringan yang ada di Kabupaten Purwakarta, itu juga mengurangi produksi panen padi yang ada di Purwakarta. Dan ini bagian dari untuk mengingatkan kita semua bahwa kita harus peduli terhadap mempertahankan area-area kesalahan ini. Ya, nanti mungkin lihat rencana kerja di 2020, dan nanti kita akan kaitkan lagi. Selain dari ini, saya mau menanya soal wakil bupati Karawang kan berseru bahwa Sungai Cikarang kan dia mesti dicemari oleh pabrik-pabrik di Purwakarta. Nah, itu menurut kata wakil bupati Karawang kan, tanggapannya gimana? Ya, kalau saya sih terima kasih ya. Kalau misalkan itu benar, saya sudah menunjukkan ke dinas lingkungan hidup untuk menindaklanjuti, gitu ya, menindaklanjuti dari protes ya, atau apa itu dari ungkapan wakil bupati Karawang. Dan kita pemerintah daerah Purwakarta siap gitu untuk bersama-sama menindak kalau itu betul. Gitu. Tapi sejauh ini belum diketahui apa benar. Ya, belum, baru kemarin hari kami saya instruksikan ke Kadis LH untuk menindak lanjutnya. Belum ada laporannya, nanti selanjutnya saya. Ambu, pesan Ambu untuk Purwakarta kedepannya gimana, Ambu? Ya, jadi terima kasih seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta. Hari ini kegiatan satu lagi, kegiatan dari rangkaian Hari Jadi Purwakarta. Kita masih ada beberapa rangkaian sampai tanggal 17 Agustus. Dan mari kita bersama-sama untuk membangun Purwakarta yang kita cintai, Purwakarta yang kita banggakan. Dan insya Allah bahwa seluruh rangkaian kegiatan hari ini bisa mendorong sektor pariwisata, sektor UMKM, dan tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Purwakarta istimewa maju bersama masyarakat Purwakarta.